Jadi secara umum kita kena i'tikad Allah wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Umum. Secara perinci 20 sifat. Wajib Allah bersifat dengan 20 sifat ini, mustahil Allah bersifat dengan lawang dia. Kenapa diperincikan? Kerana ada dalil. Dalil Al-Quran, dalil Al-Hadis, dia panggil dalil naqli tu. Dalil akal pun sama. Jadi dalil-dalil Quran dan hadis dan akal ini menyebut khusus tentang sifat-sifat ini. Wa huwas samiul basir, sifat sama sifat basar. Wa kallamallahu Musa taklima, sifat kalam. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dah khalaqa daripada kudrah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sifat kudrat. Idza arada syai'an iradat Tuhan. Nampak? Jadi laisa kamitslihi syai', itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kul huwallahu ahad, wahdaniyah. Dah huwal awwal wal akhir, sifat kidam dan juga baqa. Jadi daripada ayat-ayat Al-Quran ini, ulama kata kita boleh simpulkan sifat Tuhan secara kita kata khulasahnya tersimpan dan terhimpun pada 20 sifat ibu, sifat yang induk ni. Sifat ibu, sifat yang induk ni dipanggil ummahatu sifat, asas bagi sifat-sifat lain. Bukan maknanya sifat Tuhan 20 saja, tidak. Tapi sifat-sifat Tuhan tu ada dan terkandung dalam 20 sifat ni. Sebab ada orang masih lagi pertikal, dia kata orang mengaji sifat 20 ni kata Tuhan ada 20 sifat aje. Nama Tuhan tu 99 dah. Nak pergi mana lagi? 79 sifat nak tak mana? Orang ni orang tak faham. Orang yang kata wajib kita intikad 20 sifat tu, dia tak kata sifat Tuhan 20 saja. Sifat 20 tu sifat yang disebut secara khusus. Faham eh? Kalau Ar-Razzaq, sifat Ar-Razzaq yang memberi rezeki, tak ada pun sifat 20. Nah, kudrat. Kerana Razzaq itu memberi rezeki, maknanya Allah berkuasa dan juga Allah memberi. Sifat kudrat lah tu. Sifat Allah Ta'ala Al-Khaliqu, Allah yang mencipta. Mana ada sifat Khaliq dan sifat 20? Ada, iaitu dalam kudrat itu. Kerana Khaliq ni Allah cipta dengan apa? Dengan kudrat dia kan? Tuhan mencipta dengan kudratnya. Maka Khaliqiyah, sifat Tuhan mencipta itu ada dalam perbincangan kudrat. Lagi Al-Muhyi Al-Mumit, Allah yang menghidup, Allah yang mematikan. Ada dalam sifat mana? Tuhan sebagai yang menghidupkan sekalian makhluk ini, itu termasuk dalam ta'aluk sifat kudrat. Allah mengadakan, yakni menghidupkan. Jadi Muhyi Al-Mumit, yang mematikan, dalam ta'aluk sifat kudrat belaka. Nampak? Jadi bila kita perhatikan kepada Asma'ullah Al-Husna, kita dapati bahawa dah ada dan tersusun dalam sifat 20 tu. Jadi tak berlakulah kekeliruan kita nak kata apa sifat Tuhan 20 saja, dok. Hak lain-lain itu dah masuk dalam sifat 20 ni.